Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Hari ini aku ada di Jalan Penegak, daerah MT Aryono. Nah itu ke arah Universitas Balikpapan. Kita mau cari sarapan dulu ya man. Kita mau nyobain ini nih, soto babat yang ada di Jalan Penegak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya. Mari kita coba. Sudah lama Pak jauh di sini Pak? Baru 10-an hari Mas. Belum sebulan ya Pak? Belum Mas ya. Lebih lah 2 hari. Pas 2 minggu hari Sabtu. 2 minggu ya. Ini khas mana Pak? Soto babat. Khas Jawa Timur, Tulungagung. Oh Tulungagung. Terus kuahnya ini pakai kuah apa? Santan kah atau? Santan. Oh. Kalau Jawa Timur kalau soto santan, kalau sop baru. Kan kadang pakai susu juga kan? Oh iya. Ya soto Betawi. Sekarang kan. Sekarang banyak varian susu ya. Nggak usah itu. Kenapa? Boleh. Thank you.
Ini dia guys, pesanan saya satu porsi satu babat. Saya nggak pakai ini daun sop, jadi nggak ada kelihatan hijau-hijaunya. Ya seperti ini ya. Ada lontong, ada toge, ada kol, dan tentunya itu babatnya. Ya kita coba dulu kuahnya dulu ya, sebelum diracik. Segar tenan, segar-segar. Oke, seperti ini. Sudah pas sih rasanya sih. Kita coba lontong ya. Empuk, kenyal juga. Tidak terlalu keras ya. Oke, sekarang kita kasih sambal. Sendok sama jeruk nipis dulu. Mantap nih. Oke, kita aduk dulu. Oh, di warnanya ya udah. Aduh. Campur dengan kuah yang warna kuning gitu. Oke, kita coba dulu. Sip. Bismillah. Tambah yahut rasanya. Coba lagi. Intinya babatnya nggak terlalu anu ya, keras, empuk. Jadi perpaduan santan sama kuah sama sambal itu mantap banget. Nah, ini kita mau kasih kecap dulu dikit ya. Jadi tambah gimana rasanya nanti. Udah, dikit aja. Kayaknya pas nih, tambah pas lagi nih. Kasih kecap dikit. Rasanya gak ada terlalu anu ya. Ada yang manis manisnya. Mantap pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Kita akhiri dulu hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.